Suatu hari, si Joni yang merupakan teman Udin dari Jakarta mengunjungi Udin yang sedang di rumah nenek. Ia mengajak kedua adiknya yang bernama Amanda dan juga Andin. John, lu udah sampai? Iya nih, Bray. Lu sama adik lu ya? Kok cantik-cantik sih? Iya dong. Hei, gue Udin. Hai kak, aku Amanda. Aku Andin. Ya udah, yuk masuk. Setelah beberapa saat mereka beristirahat, mereka pun berkeliling desa untuk menikmati indahnya desa di rumah nenek Udin. Wah, suasananya indah di sini. Iya ya kak ya, mengasihkan. Tapi kok perasaan Andin kan gak enak. Ah, dasar kamu anak indigo. Tiba-tiba sosok wanita cantik muncul di depan halaman rumah tua yang terletak tidak jauh dari mereka bertiga. Wah, ada cewek cantik. Mau kenalan? Kak, ikut. Kak, jangan. Hei, nama aku Joni. Kamu siapa? Aku Siti. Eh, kenalin tuh adik-adik gue. Aku Amanda. Aku Siti. Aku Andin. Oh ya, itu ada aku. Bray, lo tau gak? Gue tadi ketemu sama cewek cantik namanya Siti lo. Serius lo? Iyalah, serius. Joni pun menceritakan kepada Udin mengenai perkenalan dia dengan sosok wanita cantik tadi yang bernama Siti. Keesokan harinya, Dek, Din, ayo ikut gue ke rumahnya Siti. Iya, kak. Kak, aku gak ikut, kak. Ah, lo kebiasaan. Ayo ikut, ah. Ya sudah, tapi jangan lama-lama ya. Kuilah, gak pakai lama. Joni mengajak kedua adiknya berkunjung ke rumah Siti. Perasaan Andin semakin tidak enak. Abangmu di mana tuh? Itu di halaman. Andin. Ini Andin ada apa? Kak, mereka bukan manusia, kak. Apa iya, dek? Iya, kak. Kok kakak gak percaya gini, kak? Caranya. Ayo, kak, dicoba. Boleh juga tuh. Ayo. Mereka bertiga terjebak di alam gaib. Kak, kita di mana, kak?
coba di sini ya. Gini aja, Kak Joni pulang dulu. Oh iya Kak, nanti Kak Joni minta bantuan. Iya, hati-hati ya kalian, gue mau cari bantuan dulu. Lagi ngapain, Din? Kok gelisah? Ini aku lagi nungguin Joni, jam segini kok belum pulang pulang. Emangnya main kemana, Din? Tapi Joni katanya kenalan sama Siti, tinggalnya di rumah sebelah situ. Aku jadi khawatir nih. Siti itu hantu, Din, bukan manusia. Jadi gini, Din, ceritanya. Siti itu dulu punya ibu. Ya, dia itu ibunya itu merantau ke Jakarta, terus nggak pulang-pulang, terus selingkuh sama cowok lain. Ya lah, terus si pagi itu berpikir kalau apa udah gimana gitulah ya. Terus ya mereka berdua bunuh diri dan rumahnya kebakar. Nah, itu. Dan sekarang Siti dan Mbah Ki menjadi hantu gentayangan dan mencari teman dan banyak korbannya loh. Jadi gimana nih solusinya? Itu Joni berarti dijadiin korbannya. Dulu juga ada yang terjebak di situ terus diselamatkan oleh Ki Guna. Iya, Di, dan berhasil selamat. Kalau begitu, ayo kita ke rumahnya Ki Guna aja. Udin, Srintil, dan Sinok pun meminta bantuan kepada Ki Guna untuk menjemput Joni, Amanda, jadi dan gini, Anu. Jadi gini, Mbak, ceritanya. Diam, saya sudah tahu maksud kalian. Diam, jangan sembrono. Aku tahu teman kalian sedang disekap oleh hantu biola. Iya, Mbak, tolong bebasin teman kami, Mbak. Ayo kita berangkat sekarang. Bebaskan si Joni. Dia milikku. Kamu memang kurang ajar. Terimalah ini. Mbah, lihat si Joninya kemana, Mbah? Tenang, Joni sudah di rumah. Kurang ajar kamu, guru. Kamu telah membunuh anakku. Terimalah balasanku. Si Joni pun berhasil diselamatkan. Namun dengan Amanda dan Andin. Satu, dua, ya. Kamu kurang ajar, teriam. Ya. Ya, aku berani. Ya.